Halo guys, ketemu lagi barengan Garasi 77 Channel. Masih lagi kita akan bahas Hot Wheels guys. Sekarang waktunya Treasure Hunt. Treasure Hunt unboxing and review guys. Oke. Okay? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, jempol, 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 pencet loncengnya guys ya. Gratis semuanya biar dapat notifikasi kalau lagi ada video baru dari channel Garasi 77. Oke. Okay? Let's check it out. Oke, ini adalah Treasure Hunt reguler ya, dari lot D ya, dari lot D atau kardus D istilahnya ya. Dia adalah Bands of Steel dan ada ada tanda bola apinya di sini guys ya. Di bagian belakangnya nih ada tanda Hot Wheelnya, Hot Wheel Flames ya istilahnya, dibilang bola api. Itu dia kelihatan ya, tuh. Dan di bagian kartnya juga ada nih warna bola api, tapi warna silver karena dia reguler, bukan yang ban karet atau bukan yang super ya. Ini lagi-lagi fantasi car ya, fantasi car, atau gue nggak tahu mobil hasilnya apa enggak, ada apa enggak ya, cuman mungkin coba gue cari nanti di Google, kalau ada gue tampilin, kalau nggak ada ya berarti ini fantasi car ya guys. Dia ada di lot D, bentuk dan warnanya sebenarnya banyak, Bands of Steel udah banyak banget kalau nggak salah, sebelum-sebelumnya 2019 ada, 2018 ada gitu, dan warnanya beda-beda. Ini warnanya khusus, dia warnanya kayaknya warna agak biru keunguan ya guys ya, biru keunguan, dan gambar kingnya di sini kayaknya jelas dan bagus menurut gue ya. Bagus dalam artian memang kalau Treasure Hunt regular itu si tamponya tuh emang dibikin rapi, yang gue perhatiin sih kayak gitu ya, dibikin rapi sama si Hot Wheelnya. Oke, okay. Kita coba bongkar aja, kita coba lihat dan kita cek detailnya belakangnya. Sebelumnya belakangnya dulu kita lihat. Ya, sorry maaf. Bands of Steel Fast Foodie, bagian dari Fast Foodie di sini ya. Grup ininya Fast Foodie. Jadi nanti ada mobil-mobil makanan juga yang lain kalau nggak salah. Ada Winner, kalau apa yang hamburger hotdog itu juga ada ya. Ini 5 dari 5. Gitu aja ya. Seperti biasa tidak ada keterangan apa-apa di sini bisa apa gitu. Biasanya kan kalau ada yang fantasi car dia bisa ngapain gitu di sini. Oke, kita coba bongkar aja, kita lihat dalamnya kayak gimana. Oke, itu dia ya, lambang. Jadi kalau ada Treasure Hunt, perhatiin aja ininya. Kalau dia yang super, dia warnanya gold. Kalau yang biasa, dia warnanya putih ini atau silver. Oke, ini dia mobil Bands of Steel-nya. Oke. Ada French fries di bagian atap, apa nih ya, atap kap mobilnya ya, sama hamburger belakangnya. Lucu sih, lucu. Base-nya base besi men. Jadi mungkin yang suka trek-trekan dicobain aja apakah dia berlari dengan cepat atau berguling-guling. Cobain aja ya, ini besi, asli besi semua. Ya besi semua tuh. Sorry, bukan besi deh kayaknya. Besi kali ya. Nggak tahu kalau kalau nggak besi atau plastik warna silver, nggak tahu nih, kayaknya sih besi sih, besi besi ya, besi sih kayaknya. Oke, ini ada Bands of Steel tulisannya ya, ada tanda Hot Wheel, made in Malaysia, 1186 bla bla bla, 2018 Mattel. Bagian peleknya pelek bintang, warnanya warna gold ya, keren, unik. Terus ada gambar bola api di sini yang tadi gue bilang ya. Terus ada Ted Wu, VP, Vice Presidennya Ted Wu mungkin ya. Mungkin mukanya Ted Wu yang punya mobil ini. Ted's Burger Palace, Oh, jadi dia emang jualan burger palace nih. Burgers, fries, shakes. Nih ya, French fries sama shakes, milk shakes mungkin ya maksudnya. Ini ada tulisan apa nggak jelas tamponya. Sayangnya tamponya nggak terlalu ini juga di bagian tulisan ini, nggak terlalu bagus ya. Kita lihat, oh kalau di sini kelihatan drive through ternyata tulisannya ya guys ya. Ted's Burger Palace drive through, burgers, fries sama shakes. Ini gambar Ted Wu-nya, Ted Wu VP, Hot Wheels di tulisan ini ya. Jadi dia kayak kingnya istilahnya. Oke. Lucu, cukup lucu. Ini ada gambar apa bentuk hamburgernya ya, mungkin kalau yang suka custom modify dan segala macam ini bisa digambar mungkin
warnanya beda, ntar dicat warna kuning atau apa, jadi kelihatan bener kayak bener-bener hamburger gitu ya guys ya. Bagi yang suka modif depannya, lampunya dia nyatu sama base-nya, which is kinda cool, keren ya. Yeah. Dan ini kayaknya emang besi sih man kayaknya. Bagian belakangnya seperti biasa, tidak ada knalpot, tidak ada apa ya. Dan ini dalam juga nih ininya nih. Jadi ini kayaknya nih sampai ngecolok si ini deh. Jadi sampai dalam gitu sih, apa namanya nih istilahnya, ceklukannya ini. Rivet istilahnya ya, bilangnya orang rivetnya sampai sampai bagian ini nih. Oke, itu aja guys. Cukup lucu, cukup ini. Kalau dijalanin juga lumayan lancar. Oke. Seru juga sih. Buat anak-anak gitu ya yang suka gitu ya. Suka dan dia ngambil treasure hunt. Jadi memang kalau si Hot Wheels ini bikin treasure hunt-nya enggak semuanya mobil-mobil yang apa namanya yang ya yang keren-keren gitu ya, tapi dia mobilnya mobil yang istilahnya apa namanya? Fantasi dan segala macam gitu. Lucu-lucuan juga sih. Oke. Bagi yang mau koleksi Bands of Steel udah banyak loh. Dan mungkin lucu juga kalau dipampangin di apa di display gitu ya, dari warna apa? Hijau, merah mungkin apa, keren juga nih. Lucu juga semuanya satu ini, mobilnya Bands of Steel semua. Oke, gitu aja guys review kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, share videonya guys dan komen ya. Kalau mau komen silakan guys, nanti gue coba reply sebisa mungkin. Terus jangan lupa klik loncengnya ya guys. Klik loncengnya supaya nanti tetap ada notifikasi kalau ada video baru dari gue. Gitu aja guys. Jempol jangan lupa. Terus support video gue, support channel gue supaya kita bisa terus berkarya dan bisa sharing semua informasi yang bisa gue share ke teman-teman semua. Gitu aja. See you on the next video. Peace out.